Selain calon Ketua Umum PSSI, bursa calon Wakil Ketua Umum PSSI juga memanas, pemirsa. Mantan pemain Timnas Indonesia, Bambang Pamungkas, dan Ponario Astaman meramaikan bursa pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI. Mantan penyerang Timnas Indonesia, Bambang Pamungkas, masuk daftar bakal calon Wakil Ketua Umum PSSI 2023 hingga 2027. Kepastian BP, sapaan akrab Bambang Pamungkas masuk daftar calon PSSI 2 diumumkan Komite Pemilihan PSSI. Selain BP, mantan Kapten Timnas Indonesia, Ponario Astaman juga ada dalam daftar calon Wakil Ketua Umum. Dari kalangan mantan pemain Timnas Indonesia, sebelumnya sudah ada nama Kurniawan Dwi Yulianto dan Yeyen Tumena yang terdaftar sebagai calon Komite Eksekutif. Dengan demikian, hingga kini ada 5 orang yang menjadi bakal calon ketua umum, 20 orang bakal calon wakil ketua umum, dan 83 orang bakal calon anggota komite eksekutif. PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa pada 16 Februari 2023 mendatang untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, serta anggota Exco periode 2023 hingga 2027.